capek, gue dari dulu gak pernah bisa-bisa main gitar. Oke, sebelum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silakan di like jika lo suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya, agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya, biar lo gak gagal paham, oke? Keep watching in my channel! Oke, balik lagi di channel YouTube gue The Conet bersama gue Denny. Kali ini gue bakal ngebahas yang namanya content music. Oh ya, waktu itu gue pernah janji kan bakalan mau ngundang band-band indie main ke sini, main ke rumah gue. Ya, jadi waktu itu ada DM yang masuk, terus ada WA juga, ada yang ngabarin ke gue, "Bang, tolong lihat dong itu grup band yang namanya Drop My Head," kata dia gitu. "Coba lu lihat," kata dia. Akhirnya gue coba lihat, performnya oke, dia lebih metal dia, lebih ke deathcore. Terus ada lagi yang WA gue, "Bang, tolong lihat grup band yang namanya The Face," kata dia gitu. Gue lihat The Face, channel YouTube-nya The Face Official. Kalau untuk performnya sih oke, personilnya energik, dan dia performnya juga kalau gue perhatiin dari panggung ke panggungnya juga udah menengah ke atas. Bukan panggung 17-an lagi yang dia pernah. Musiknya juga enak didengar, dia genrenya lebih ke pop atau pop rock gitu kali ya, lebih ke situ kalau untuk genrenya. Gue sih dikasih nomor teleponnya sama teman gue itu, nomor telepon The Face. Tapi sebelum kita telepon, gue pengen ngasih lihat dulu ke lu semua dari 5 band yang teman-teman gue udah coba kasih. Ada juga 3 dari subscriber gue yang kasih info ke gue, yang komen di kolom komentar di video gue yang kemarin ada juga. Tapi sih gue lebih tertarik ke yang The Face deh kayaknya. Kita coba undang satu band dulu aja kali ya, dan ini akan bertahap. Kalau misalkan bisa 2 ya 2, tapi nggak mungkin lah. Tapi sebelum gue telepon grup band The Face, kita lihat cuplikan band yang udah gue review dari lu semua, oke? Okay? Nah, ini band yang pertama nih, rekomend dari subscriber gua salah satunya. Kalau untuk nama bandnya sih The Casablanca. Kita lihat coba performnya. Genre musiknya nih kayaknya lebih ke rock and roll ya. Untuk band selanjutnya, nah ini dari Drop My Head nih, rekomend dari teman gua. Kalau untuk warna musiknya dia lebih kayak ke hardcore nih, deathcore. Woi, vokalisnya dia kayak dikasih efek gitu ya, suara vokalnya enak sih, warna musiknya. Bisa lihat ke channel selanjutnya, bakalan diundang ke basecamp berikutnya. Nah, untuk band yang selanjutnya ini dari The Face nih. Sengaja gue lihat dari Instagram, soalnya videonya kalau gue perhatiin kebanyakan di Instagram daripada di YouTube, tapi tetap kita bahas. Kayaknya lagi latihan di studio nih, lumayan keren. Bawain lagu netral ini dia. Buat lu semua yang penasaran sama band The Face ini, lu bisa langsung aja buka Instagram lu ketik The Face. Nah, itu video-video banyak tuh, dia lagi aktif di kafe-kafe, lagu latihannya juga ada, performnya ada, terus lagu-lagunya dia juga ada. Cuman kalau gua lihat ini video clipnya kayaknya belum ada nih di Instagram ya, cuman gua nggak tahu dia udah bikin atau belum. Suara vokalnya keren, hampir-hampir mirip. Ya, tadi kan kita udah lihat keren-keren sih semuanya, tapi itu bakalan gua undang tuh semua tuh kayaknya. Sotoy. Tapi nggak semuanya satu-satu, karena mereka juga kan ada kesibukan masing-masing. Jadi gue coba mau kontak The Face dulu kali ya. Gue mau coba telepon, kita lo speaker nelponnya. Gue gedein volumenya nih.
Di sini udah gua set nama grup bandnya. Kita telepon. Kita loudspeaker. Ya, halo. Halo, assalamualaikum bang. Ya, assalamualaikum. Bang, ini gue Denny dari The Condet nih bang. Betul bang, ini The Press ya bang? Iya, betul. Ada apa nih? Oh gini bang, gue kan punya konten nih bang, mau ngumpul-ngumpul bareng nih bang, silaturahmi sama band-band indie. Kebetulan gue dikenalin nih bang, dari temen gue. Di kan sebelumnya gue sempat nge-share juga tuh video-video, gue intinya pengen nyari grup band-band indie, gue pengen silaturahmi bareng bang, kita ngejam-ngejam bareng di rumah gue gitu. Nah gue dikasih nih info, gue dia temen gue nyuruh lihat gue, bang tolong lihat dong tuh di YouTube The Face. Gue lihat dong, performa sih lumayan keren, vokalisnya energik loh bang. Oke, okay, thank you. Sore ini siapa tadi? Denny. Ini ya bang, gue Denny bang. Gue manggil apa nih? Denny aja. Ini Denny aja bang, biar kita lebih akrab. Oke. Mau bikin formatnya? Gue perform apa gimana? Enggak sih, gue cuma pengen. Sebenarnya sih gue lebih pengen silaturahmi bang ya, kita akustikan bareng nih di rumah gue. Cuman kira-kira lu ada waktu kosong tuh kapan gitu? Kali aja kita bisa kebetulan ketemu. Kebetulan kan malam minggu bes, gue juga ada main nih di kafe. Wah, di mana tuh bang? Tahun ini, daerah tahun ini. Ya kalau emang lu ada waktu, lu juga bisa nimbrung ke situ sih, sekalian kita ngobrol. Tapi personil lengkap tuh bang ya? Lengkap sih. Ya kalau emang lo juga ada waktu, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Kok boleh sih? Emang acara kafe biasa juga kan. Boleh. Emang gua juga lagi tur kafe tuh kafe juga lagi promoin single-single gitu. Tapi kira-kira The Condet ganggu gak nih bang acaranya bang di kafe tersebut bang? Enggak, justru kita welcome banget kalau dari The Condet mau ngobrol-ngobrol apa gimana kan sekalian. Iya, benar-benar. Jadi ajang promosi dari band gua juga gitu. Wah, itu pasti tuh bang. Pasti. Jadi nanti buat info lebih lanjutnya, lu bisa ke nomor ini aja. Oh iya, ini nomor gua nanti tolong di save aja ya bang ya. Jadi nanti kita kontak-kontakan langsung. Boleh. Jadi kapannya kita ketemuan gimana, nanti formatnya gimana, kita atur gitu maksudnya. Siap, mantap nih responnya, mantap banget ini bang. Kita baru kenal, udah responnya baik banget. Iya, namanya juga kita kan saling support nih. Intinya saling menguntungkan aja kan. Band gue juga lagi, kebetulan juga emang lagi promosi nih dari kafe ke kafe. Cuman lagi corona lagi nih. Iya, benar. Tapi ya, untuk kafenya sendiri udah welcome ya bang ya, untuk acara kayak gitu ya bang ya? Iya, lebih lah. Jadi nanti gue tinggal ngomong sama si kafenya, karena emang kayaknya sih boleh sih. Iya, mungkin gue minta waktu kali ya bang ya, untuk wawancara, untuk interview, ngobrol bareng, bisa kali ya bang ya? Bisa banget, kebetulan bisa, ya? Kan namanya juga di kafe, pengunjung juga kan ya belum begitu ramai juga. Oke deh, nanti untuk kabar lanjutnya kita WA aja bang ya, ini nomor gua bang. Siap. Oke, gitu aja bang ya, makasih banyak bang. Ya, thank you The Condet. Yo, siap, thank you, assalamualaikum. Salam. Mantap, dapet coy. Asik, gue gak tahu ini manajernya atau siapanya, gue gak ngerti. Pokoknya ini dari grup band The Face. Welcome banget, gue udah ajakin ketemuan di kafe malam minggu. Jadi buat lo semua yang mau nonton bareng, kita akustikan bareng, ngejam bareng, ajarin gue main gitar. Gue gak bisa main gitar coy. Gitu doang, udah dua kunci aja. Mungkin untuk band yang pertama gue temuin, band The Face, kita akan ngobrol bareng di sana nanti. Dan buat lo semua yang mau datang juga silakan. Tadi udah dikasih tahu alamatnya di daerah Taman Mini. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti coba gue tulis di kolom deskripsi alamat kafenya, tanggal berapa, jam berapanya,
Nanti gue infoin di kolom deskripsi, oke? Oke, mungkin cukup sekian aja ya informasi yang gue sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk supportnya dari kalian semua, untuk infonya juga, gue ucapin terima kasih. Dan jangan lupa, gue masih tetap cari band-band indie Indonesia. Jadi tetap pantengin terus channel The Condet. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Kalau ada informasi tentang pengamen jalanan yang kreatif, yang suaranya enak, yang alat musiknya unik, aneh, kabarin gua, tulis di kolom komentar. Gua bakal datengin dia di daerah manapun, gua pasti datengin. Oke, segitu aja informasi dari gua hari ini. Tetap pantengin terus The Condet. Bye-bye.